Oke teman-teman, hari ini aku akan menyaksikan sebuah ilmu yang bukan ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu hijau. Ini juga bukanlah ilmu merah, tapi ini adalah ilmu hijau. Sekarang saya ingin memberi challenge untuk kepada pesulap merah. Kalau bisa mengungkap sulap ini, berarti memang pesulap merah jago se-Indonesia. Tapi kalau belum bisa mengungkap, ya masih biasa-biasa aja ya. Berarti kita masih bisa mengembangkan ilmu hijau kita ya. Kita akan lebih kuat lagi dibanding ilmu merah, karena kita punya ilmu hijau. Oke, ini buktikan. Kalau merah bisa membuktikan, jago. Kenapa ini bisa terbang sendiri, anak ini? Kalau saya teruskan dia akan terbang, tapi kalau saya teruskan berbahaya. Jadi ini mantranya. Teman-teman boleh coba di rumah, boleh juga coba di kamar, boleh coba di genteng. Dan ini asli teman-teman. Ini asli, ini anak ini akan saya terbangkan dengan ilmu hijau saya. Sekarang kita praktikkan saja ya. 1 2 3 4. Teman-teman boleh coba mantranya seperti saya ucapkan, pasti berlaku di kehidupannya. 1 2 3 4. Aku ingin menjadi vampir untuk selamanya. Teman-teman caranya angkat sendiri, teman-teman angkat sendiri, dan ini dia bisa terbang. Dan dia udah ada tersadar. Apa yang anda rasakan? Apa ada angin di sini? Ya. Nah, teman-teman, jadi ini bukan hoax dan juga bukan bohongan. Ini real. Mantra yang saya bilang tadi menyebabkan ada angin di mana? Coba jelaskan, Jis. Di nadi. Di nadi. Jadi di nadi kita ini akan ada angin terangkat jika kita membaca itu. Dan untuk pesulap merah, jika bisa mengungkap kenapa ini bisa terbang, aku akuin Anda memang jago. Tapi kalau ini belum terbukti, cara triknya belum terbukti, berarti nggak ada yang jago. Jadi ini untuk siapa aja deh, saya terima tantangannya. Kalau bisa mengungkap ini, berarti kita akui memang benar ada ilmu hijau di antara kita bersama. Oke, sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Salam dari Ilmu Hijau.